Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan. Tetap semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan kita, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Selamat malam. Ini malam ya teman-teman. Sudah menjelang malam. Saya mau buat ampal jagung. Anak-anak minta cemilan ya teman-teman. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan atas dukungannya saya dan keluarga kami lebih semangat lagi untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan teman-teman merasa terhibur. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk menonton video kami dari awal sampai akhir. Jangan hanya ditonton, jika ada kesempatan mohon dibagikan agar video kami lebih besar lagi. Mohon maaf ya teman-teman, karena video kami hanya seperti ini. Mohon maaf juga jika videonya membosankan dan tidak istimewa ya teman-teman. Misalnya nih kalau misalnya beli terus sudah dikupas dari sananya ya teman-teman. Kayak gini nih, nah separuh-separuh. Udah saya cuci semua ya teman-teman. Air mati 24 jam katanya teman-teman. Tuh belum cuci piring. Nanti saya ngangkatin dari depan buat cuci piring. Semangat ya teman-teman. Oke, pokoknya ikutin terus ya. Ini sambil pembukaan, sambil gerak tangannya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak tahu ya teman-teman, mohon dimaklumin. Berantakan masih. Tuh kayak gini nih. Kalau beli yang belum bukaan kan kita buka sendiri, jadi ini bersih ya teman-teman, karena tadi sudah saya cuci. Saya ulangin lagi, ini malam-malam anak-anak minta cemilan, bingung mau dibuatkan apa. Seadanya yang ada di kulkas ya teman-teman. Niatnya ini untuk besok mereka sang sekolah bontot apa ya namanya, bekal. Tapi karena mereka mau sekarang ya nggak apa-apa. Semangat aja kita buat, kalau anak-anak suka, suami suka ya teman-teman. Kita semangat buatnya. Suami saya masih batuk kan, walaupun sedikit-sedikit. Biasanya saya dibantuin. Ini kok nggak ada yang muncul. Lagi sibuk. Tua sudah nih. Kalau dibuat ampal biar tua ya. Jagung manis tetap manis ya teman-teman.
maaf ya teman-teman, nanti kalau durasinya kepanjangan. Mau cepat tambah enggak cepat, bukain bekas batang ya, apa daunnya belipetan saya ini kalau ngomong. Aduh, kalau pakai ini enak ya teman-teman, pakai kerokan, pakai pengupas wortel kentang tuh enak. Tuh sibuk mereka itu, Simin bawa lagi. Mas, Simin bawa ke truk lagi, baru kabur dia. Sibuk si Meong bawanya aneh-aneh. Oke teman-teman, itu tadi suami ngomel-ngomel sama Meong ya. Ini ompong kayak yang aneh, yang lagi ngerok. Saya juga habis giginya. Ini durasinya buat ngerokin apa namanya, jagung aja ya teman-teman. Aktivitas malam ini hanya ngerokin jagung. Tidak apa-apa ya teman-teman, sambil kita ceritaan. Selesai. Nanti ini sebentar saya masakan. Saya apa? Cuciin satu baskom itu. Saya lagi masak ayam sayapnya ya teman-teman. Kita puter, mohon maaf kalau pusing karena saya pegang sendiri itu berantakan di sana ya. Tidak apa-apa. Mantapnya. Ini sudah dari tadi, ini sudah masak, tinggal nunggu airnya sedikit susut. Ini kecil banget tamunya nih wajannya. Gak apa-apa. Mantep. Oke. Ya, makasih. Dibantuin anak ngambilin air ya teman-teman, buat cuci piring supaya nggak numpuk. Sudah dapurnya sempit, minimalis. Kalau kita nanti-nanti jadi bertumpuk, kita yang pusing. Begitian. Jatuh. Aduh, panas. Oke, saya lanjut mau cuci piring. Cuciannya banyaknya ya teman-teman. Menurut saya ini banyak ya. Oke, saya lanjut dulu ya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Saya potong dulu. Sudah saya bilas ya teman-teman. Ini air bersih yang tadi
satu kali. Bilas sudah. Ini yang kedua kalinya. Tetap ya teman-teman, walaupun air tidak ada, kebersihan itu utama ya teman-teman. Kita bersih aja sering sakit-sakitan. Tinggal nunggu ampalnya jadi. Sudah selesai. Tenang ya kalau sudah bersih semuanya. Saya ngampal. Mohon maaf ya teman-teman sekali lagi karena buru-buru muternya nanti pusing. Kelihatan enggak? Kita pelan-pelan. Berantakannya sebelah sana ya. Tidak apa. Iya, kerasnya heternya. Tuh, mantep. Saya tidak pakai telur ya teman-teman. Kalau bikin ampal perasaan lebih gurih gitu. Mantap pokoknya. Oke teman-teman, video malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menghibur walaupun hanya seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak tahu. Mohon dimaklumin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.